Halo Delta. Hai Hakim. Aduh, gimana ini? Sehat ya? Sehat. Ih, disapa Tribuners juga. Oh iya, Tribuners gimana? Sehat kan? Iya, sehat. Udah gitu. Suaranya halus banget ya. Pinter banget kalau untuk gimmick ya nih Hakim nih ya. Kayaknya aku cocok menjadi artis gimmickan. Settingan kayak kaya kamu ya nanti. Iya, ntar aku bagi deh. Kamu mau ini gak apa namanya, domplang popularitas gak di aku? Pansos ya. Ya, ketemu lagi ya di Tribun News Podcast untuk Tribun News Style. Dan kali ini kita akan bahas fenomena yang baru saja terjadi. Iya, dan ini viral banget semalam ya. Dan ramai banget teman-teman kita di luar sana di media sosial yang mendokumentasikan juga. Dan hasilnya tuh indah-indah. Masa? Iya, jadi kayak nanti bisa dilihat deh di hashtag gerhana matahari total di Instagram. Pasti bulan banyak. Oh iya, bulan gila. Matahari ngeri banget ya. Tuh kan ini gara-gara pansos ini ya kayak iya, gini. Iya, ini kebanyakan ya. Gimmick ya begini Tribuners, mohon maaf. Jadi gerhana bulan total di tahun 2021 ini menjadi sangat spesial loh. Kenapa nih kok bisa spesial? Apakah ada telurnya? Dua. Karena selain tepat terjadi pada hari raya Waisak, gerhana ini ternyata terjadi lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Oke, makanya di sosmed tuh juga banyak banget yang nyebutin super blood moon. Nah, atau itu dia. Bulan merah yang besar. Yang super ya super, di sini. Ternyata iya. Yang super tuh enggak hanya men aja. Oh iya, Superman. Bulan juga bisa aku, super. Aku ini agak-agak loadingnya tuh ternyata banyak gimmick tuh agak ini bikin konsentrasi menurun ya. Nah, emang ya dari pemberitaan awal itu fenomena astronomi ini bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan teropong dan sejenisnya. Okay. Kamu bisa lihat gak semalam? Semalam sih aku kurang bisa ngeliat. Aku liatnya di sosial media. Oh iya iya. Kalau iya. Di rumah tuh karena rumahku tuh di kebon-kebon. Gitu. Aku tuh kayak twilight gitu loh. Oh gitu. Kamu Edward? Banyak, apakah kamu Edward? Kayaknya iya, aku vampir. Iya sih, aku juga gak bisa lihat karena lupa. Ya, karena lupa, jadi kurang ada yang ngingetin aja nih ya. Nah, ternyata nih Delta dan Tribuners, gerhana bulan total ini ternyata bukan gerhana biasa loh. Ada beberapa fakta menarik di balik gerhana bulan total yang terjadi semalam. Okay. Kamu udah tahu nggak? Apa sih udah tahu dong? Karena kita udah di Tribun News Style harus tahu gitu. Iya dong, harus ngasih pengetahuan dan fakta-fakta menarik. Oke, yang pertama ya langsung aja. Boleh. Nih. Ternyata nih gerhana bulan total kali ini beriringan dengan perigee. Perigee? Apa itu perigee? Perigee itu adalah fenomena ketika bulan berada di jarak terdekat dengan bumi. Oke, makanya disebut super itu superman lagi ya. Super blood moon itu tadi ya. Puncak gerhana bulan total di Indonesia terjadi pada pukul 6:18, sementara puncak perigee-nya terjadi pada pukul 8:57. Jadi kemarin abis maghriban itulah ya. Dan durasi gerhana kali ini cukup singkat, yakni 14 menit 30 detik. Aduh, ini 14 menit 30 detik, enggak ada seperempat jam ya. Jadi tapi kalau lumayan lama lah. Jadi kita apresiasi banget teman-teman yang mendokumentasikan itu dalam waktu yang singkat tapi bisa seindah itu gitu. Nah, kita enggak usah lihat langsung tapi lihat uploadan aja. Terus nih Delta dan juga Tribuners, gerhana bulan total semalam itu juga bertepatan dengan detik-detik hari Waisak. Iya. Jadi gerhana kali ini tuh bertepatan dengan 15 Sukla Paksa Waisaka 2565 era Buddha nih. Dan gerhana yang bersamaan dengan hari Waisak ini terakhir terjadi pada 16 Mei 2003 dan dalam sahabat terakhir pernah terjadi pada tahun beberapa tahun aja kayak 1910, 1938, 1957 dan 1975 dan semuanya itu terjadi di bulan Mei. Bisa persis dan samaan di bulan Mei. Nah, itu ya. Udah lahir belum tuh? Yang mana nih? Belum nih. Belum. Gak ada sebutan tahunku di sini. Gak ada, masih jauh. jauh ya. Biasanya mungkin kalau yang udah ngeliat-ngeliat di Super Blue Moon sebelum-sebelumnya di bulan Mei itu paling usianya udah 40-an. Udah bapak-bapak. Jadi sih kita gak mungkin. Ibu-ibu. Belum. Ya, dan untuk kedepannya ini ya akan terjadi di tahun 2040, 2050, 2069 dan seterusnya. Oke, jadi itu kita udah jadi bangkai. Kamu kalau ngomong gitu banget ya.
aduh kalau ini kurang gimmick nih, begini kurang nih, gimmick, kurang gimmick nih. Ini masih lama nih, 2040 berarti 20 tahun lagi. 20 tahun, ya belum ya, ya belum lah. Belum, belum, kamu belum, ngerti belum, kali belum. Masih 40-an ya, tahun ya. Oh, gitu bener, amat bener, sih ibu. Harus ini dong, positif dong. Nah, ya kita menikmati Super Blood Moon dengan anak-anak dan pasangan kita dan cucu barangkali. Cucu barangkali ya besok. Oke, untuk fakta berikutnya nih. Oke. Okay. Super Blood Moon ini ternyata juga berulang setiap 195 tahun sekali. Ternyata lama juga ya. Nah, sekarang ini terjadi di tahun 2021 kan. Kedepannya akan ada lagi di tahun 2199, 2217, dan 2394. Nah, ini nih yang kita jadi bangke tuh di sini nih, bukan yang tadi. Iya, ini keliru, keliru menempatkan gimmick ini ya. Dan terakhir nih ya, gerhana bulan total ini terjadi pada 21 Mei tahun 1845 silam. Aduh, ini lama banget ya. Masih masa penjajahan di sini ya. Iya, benar banget. Dan ternyata nih Delta dan Tribuners tidak cuma di Indonesia aja. Gerhana bulan total itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi matanya yang telanjang ya? Iya, bukan badannya. Pasti matanya telanjang ya. Jadi nggak cuma di Asia Timur, tapi nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga bisa dilihat di bagian Asia Timur, negara-negara di Asia Tenggara juga, kayak Indonesia, Australia, Selandia Baru, Oseania, dan sebagian besar negara yang ada di benua Amerika. Nah, pas lagi di Indonesia ini tuh bisa dilihat di seluruh tempat dari arah timur Tenggara. Jadi dari Tenggara untuk Indonesia bagian timur tanpa menggunakan alat bantu optik apapun. Nah, bener kan mata telanjang nih. Matanya nggak perlu pakai baju. Gak perlu pakai baju. Pakai begini boleh? Nggak boleh. Kayaknya aku pakai mukena deh. Ya. Dan gerhana ini sebelumnya memang diprediksi bisa mempengaruhi pasang surut air perige yang sangat tinggi dan bisa jadi sangat rendah ya, alias sebutannya itu king tide. Nah, apa tadi? King tide. Ulangi. King tide. Ah udah capek. Dari hal ini bisa membawa ancaman banjir di wilayah pesisir saat fenomena berlangsung. Nah, sejauh ini belum ada berita yang signifikan ya? Iya, jadi mungkin kita berdoa aja sih, moga-moga nggak ada gitu ya, nggak terjadi banjir-banjir yang banjir yang itu. Telat-telat atau karena, apa? Karena kita cukup banjir kenangan-kenangan buruk kita yang masa lalu aja, dia udah cukup ya, nggak usah gitu tambah lagi gitu ya. Nah, satu fakta yang mungkin juga menarik ini Kim. Kayaknya yang paling menarik karena banyak banget orang-orang yang masih suka ngelihat juga itu soal zodiak yang bisa ngerubah nasib karena gerhana bulan total ini. Buat kalian yang masih apa ya percaya ataupun juga lucu-lucuan aja sih kalau zodiak nih ya. Biasanya kan kadang buat ini mau ngepas nih jadi. Iya. Gitu. Ya itu bisa jadi motivasi kalau gitu ini. Jadi gerhana bulan itu nampaknya emang ngebuat perubahan nasib di zodiak, terutama buat nasib asmara. Terus mereka juga bakal ngerasain dampak besar dari kekuatan ekliptika super blood moon kayak zodiak Cancer, Libra, dan Scorpio. Kamu apa? Gak ada di sini. Gak ada, aku juga gak ada. Berarti asmara kita gak ada. Jadi aku aman-aman aja. Memang gak perlu dirubah kali ya. Oke, untuk Cancer ini ya, mungkin Cancer ini adalah zodiak yang apa-apa dibaperin, apa-apa dimasukin hati. Ngerin tuh Tribuners Cancer ya. Cancer ya. Nah, setelah gerhana ini, kamu bisa dihadapkan pada sebuah kejadian yang bisa jadi membuatmu traumatis yang dalam. Belum. Kamu kan gak Cancer ya? Iya juga sih. Aku ikut ini, ikut meramaikan aja biar nanti yang komen banyak, ya gak sih? Itu untuk Cancer, hati-hati ya. Oke. Terus untuk Libra, jadi selain Cancer tadi ada Libra. Nah, pastikan kamu menginginkan cinta sejati sama seperti semua orang yang ada di bumi ini. Tapi buat orang-orang Libra di momentum ini, itu orang yang bersamamu saat ini bukanlah orang yang sebenarnya kamu inginkan. Waduh, ngeri nih. Ntar takutnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Banyakan lagu nih ya. Lanjut deh buat Scorpio. Nah, kehidupan yang cukup menantang untuk Scorpio ini nampaknya akan menjadi semakin membaik. Oh, ini beda ya tadi? Beda. Meski sempat merasakan depresi ya sebelum-sebelumnya, tapi kamu akan mendapatkan indah di akhirnya.
Aduh, ayo Scorpio semangat. Semangat mengejar cinta. Buat semua Tribuners ya, semangat mengejar cinta. Okay. Ya. Itu fakta-fakta super blood moon untuk tahun ini 2021. Mungkin buat temen-temen yang belum ngeliat bisa dicari di hashtag superbootmoon2021 di sosial media pasti udah banyak banget ya. Dan kamu belum lihat kan? Enggak, belum. Ya udah ntar lihat aja, ini rekomendasi terbaik nih. Dan kamu yang apa ya, yang sempat melihat superbootmoon semalam, kamu boleh deh ketik-ketik di kolom komentar kayak apa sih wujudnya yang kamu lihat gitu kan. Jangan beda lagi, ntar wujudnya di tempat kamu bulan, tempat kamu kotak. Atau ngerti juga, gak ngerti juga kan. Ya ini kita sharing-sharing aja. Iya, aku malah datang bulan, gak ada bulan. Aku malah datang bulan. Iya, aku malah ini, bokek bulanan. Atau tua. Apa sih? Ya, thank you banget buat Tribuner. Okay. Sudah dengerin Tribunnews Podcast dan selalu dengerin kita di setiap episode-nya di podcast Tribunnews Podcast di Spotify dan juga di YouTube. Di YouTube tribunnews.com. Aku okay. Dilta pamit. Dan Hakim juga mau pamit. Kita mau lihat Super Blood Moon di Instagram dulu. Bye.